Teknolovers, sepatu zaman now nggak cuma berfungsi sebagai alas kaki aja. Dengan aplikasi teknologi, kamu simak ya 10 sepatu berteknologi futuristik yang kami himpun dari laman Maxim.com, IDN Times, dan Tabloid Pintar pada video kali ini. Nah, sebelum ditonton, subscribe dan tekan bell notifikasi channel ini ya, biar kamu selalu update setiap hari. Lecai. Teknolovers, sepatu jogging yang satu ini tak cuma berfungsi sebagai alas kaki aja, tapi juga bisa dijadikan penunjuk arah layaknya gadget. Sepatu bernama Lecai ini bakal bergetar jika kamu salah arah. Jadi, setiap kamu akan melewati jalan, sebuah pot yang ada di sepatu sebelah kiri akan bergetar. Sebagai tanda, kamu wajib berbelok ke kiri, dan begitu juga sebaliknya, pot di sepatu sebelah kanan akan bergetar kalau kamu wajib melewati jalur kanan. Sepatu seharga $160 Amerika ini juga bisa menghitung langkah kaki, kalori yang kamu keluarkan, dan jarak tempuhmu dalam satuan hari, minggu, bahkan bulan. Menarik kan? Sepatu ini jika dirupiahkan akan seharga sekitar 2,3 juta rupiah. Nah, agar bisa beroperasi, pastikan sepatumu sudah terkoneksi dengan smartphone-mu ya. Under Armour Speedform Gemini 2 Record Equipped. Sepatu pintar satu ini memang dirancang khusus untuk kamu yang doyan olahraga. Soalnya, sepatu buatan Under Armour ini dapat menghitung aktivitas larimu. Mulai dari banyaknya langkah, jarak tempuh, kecepatan rata-rata, hingga kalori yang dikeluarkan. Asyiknya, kamu bisa meminta laporan ini secara langsung dari smartphone ketika kamu berlari, atau sesaat setelah selesai berlari. Keren banget pokoknya. Untuk memilikinya, kamu wajib siapkan budget sekitar $149,9 Amerika atau mencapai 2,2 juta rupiah. Digital. Punya masalah dengan kedinginan? Sepatu ini mungkin solusinya. Jadi, Digital dilaporkan bisa menghangatkan kakimu saat berada di daerah dengan cuaca paling dingin sekalipun. Soalnya sepatu ini memang dibekali dengan fitur penghangat hingga suhu 45 derajat Celcius di bagian sol sepatunya. Selain itu, sepatu ini juga sudah mengusung fitur yang bisa bikin tali sepatu mengencang sendiri saat dipakai. Gak ketinggalan, sepatu ini juga sudah dibekali dengan fitur perekam dan pencatat aktivitas perjalananmu, lengkap dengan jumlah kalori yang berhasil kamu bakar. Harganya, siapkan saja danamu sekitar $450 Amerika atau sekitar 6 jutaan jika pengen koleksi. Xcatis. Pabrik otomotif kenamaan BMW bekerjasama dengan pembuat sepatu terkenal dunia Puma merancang sepatu pintar bernama Xcatis. Katanya nih, Technolover, sepatu ini menggunakan kain berteknologi tinggi yang membalut bingkai metalnya. Bahan perak yang membentang di atas kabel metal dan menyatu dengan sistem disk Puma dilaporkan membuat sepatu ini bisa nyaman dan pas dipakai, walau tanpa tali. Hanya mengandalkan cakram, sepatu ini dilaporkan dapat mengencang pada kaki dengan pas sehingga nyaman saat dipakai lari. Kalau kamu tertarik memiliki sepatu ini, pastikan kamu sudah siapkan budget sekitar $135 atau 1,9 juta rupiah. Shiftwear. Bosan dengan sepatu yang gitu-gitu aja? Coba pakai sepatu Shiftwear ini. Sepatu buatan David Fulho ini dilaporkan bisa menampilkan gambar statis maupun bergerak di sekelilingnya yang bisa kamu sesuaikan dengan seleramu. Keren! Nah, soal baterai kalian gak perlu takut habis. Soalnya baterai di sepatu ini tidak mengonsumsi daya besar, walaupun tiap dipakai sepatu bisa menampilkan gambar-gambar menarik. Uniknya, baterai yang dipakai sepatu seharga $175 atau 2,5 juta rupiah ini bisa terisi secara otomatis saat kamu pakai berjalan. Wah, yang suka dugem bisa pakai ini deh. Haha. Nike HyperAdapt 1.0. Nike juga tak ketinggalan memproduksi sepatu berteknologi tinggi bernama HyperAdapt 1.0. Sepatu yang mengusung teknologi Nike Adaptive Lacing diklaim bisa mengencangkan tali secara otomatis. Jadi, di sol bawah sepatu ada sensor yang dapat mendeteksi kelonggaran ketika berjalan dan teknologi itu bakal mengencangkan talinya secara otomatis mengikuti kontur kakimu. HyperAdapt 1.0 dijual seharga $720 atau sekitar 10,2 juta. Namun karena amat populer di pasaran reseller, harganya mencapai $4.000 Amerika atau 57 juta per pasang. Wah, kok bisa naik gitu ya harganya? Leaning Smart Shoes.
Sepatu pintar buatan Li-Ning ini dilengkapi dengan chip Bluetooth built-in dan sejumlah chip sensor pelacak gerakan pengguna dengan grade untuk keperluan militer. Berkat chip itu, kabarnya sepatu ini bisa merekam dan mencatat kalori yang terbakar serta deretan aktivitas fitness lain yang biasa dicatat oleh pengguna. Li-Ning mengklaim kalau bahan sepatu buatannya kedap air, ringan, dan mampu menyangga beban pengguna dengan sangat baik. Selain itu, sensor di dalam sepatu ini diklaim tahan hingga sekitar setahun lebih dan daya tahan sepatu ini sendiri juga bakal seawet sepatu-sepatu jogging. Sepatu ini kabarnya akan dijual dengan harga 400 ribuan sampai 800 ribuan rupiah. Terjangkau banget nih, Technolovers. Adidas Ultra Boost. Adidas menyebut Ultra Boost sebagai sepatu lari terbaik yang pernah dibuat. Salah satu fitur canggih sneakers ini adalah teknologi Boost yang ada di bagian midsole. Kehadiran teknologi ini membuat aktivitas lari kamu bakal menjadi lebih aman dan nyaman. Teknologi Boost dibuat Adidas bekerjasama dengan BASF, perusahaan kimia terkemuka di dunia. Adidas Ultra Boost juga memiliki teknologi canggih lainnya yaitu Primate. Primate adalah bahan rajutan yang digunakan untuk bagian upper sneakers. Bahan ini dapat melekat dan meregang sesuai kontur kaki pengguna. Sepatu ini dijual seharga $175 atau seharga 2,5 juta. Under Armour Speedform Gemini 3. Sepatu keluaran apparel Under Armour ini merupakan suksesor dari sneaker sebelumnya, Speedform Gemini 2 RE. Speedform Gemini 3 terhubung dengan aplikasi ponsel MapMyRun. Aplikasi tersebut nantinya akan menganalisis aktivitas lari yang dilakukan pengguna sneakers dan juga memberikan laporan soal rute dan jarak lari yang telah dijalankan. Menariknya, setelah pengguna telah menempuh jarak total lebih dari 600 km secara otomatis, pengguna diingatkan untuk mengganti sneakersnya dengan yang baru. Speedform Gemini 3 juga memuat fitur jump around yang bisa mengukur intensitas latihan fisik pengguna sneakers. Sekedar info, kalau pengen beli, sepatu ini dijual seharga $130 atau 1,8 juta rupiah. Reebok Z-Pump Fusion 2.5. Sepatu yang dilengkapi teknologi pompa udara sebenarnya bukan hal baru. Namun lewat Z-Pump Fusion 2.5, Reebok kembali mengusung teknologi ini dengan performa yang jauh lebih impresif. Nah, Technolovers, bagian upper Reebok Z-Pump Fusion 2.5 dilengkapi balon udara. Pengguna bisa mengaliri udara ke bagian tersebut dengan cara menekan tombol yang ada di bagian luar sneakers. Ketika udara mulai masuk ke bagian upper, maka sepatu seharga $120 Amerika atau 1,7 juta rupiah ini akan menggelembung. Hal ini membuat kaki kamu akan terasa lebih nyetel dengan sepatu ini. Technolovers, rasanya akan keren banget kalau bisa menggunakan sneaker tadi saat berolahraga ataupun hangout. Bener kan? Tulis dong sepatu favorit kalian di kolom komentar. Sekian dulu ya info kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih.